Penyakit campak dan rubella adalah penyakit yang sangat menular. Penyakit yang rentan menyerang anak-anak maupun orang dewasa ini dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Seperti radang paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk, bahkan kematian. Sedangkan pada ibu hamil, rubella dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada janin, kelainan pada jantung dan mata, ketulian maupun keterlambatan perkembangan. Tapi kini, tidak perlu khawatir lagi. Dinas Kesehatan Kabupaten Lubuk Timur saat ini secara rutin telah melakukan imunisasi campak dan rubella atau MR secara berkala untuk pengendalian rubella dan penyakit campak. Imunisasi campak dan rubella dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya secara gratis untuk buah hati Anda. Imunisasi campak dan rubella secara rutin diberikan untuk anak usia 9 bulan, 18 bulan, hingga kelas 1 sekolah dasar. Imunisasi MR bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penyakit campak dan rubella, memutus transmisi virus campak dan rubella, menurunkan angka penderita campak dan rubella, dan menurunkan angka kejadian CRS atau bayi lahir dengan cacat bawaan. Ayo, lindungi diri dan buah hati kita dari penyakit campak dan rubella dengan imunisasi MR atau Miles Rubella.